dan yang di daerah yang patahan, apa istilahnya itu, epicentrum gempa itu dilakukan relokasi. Salah satu tempat relokasinya di sini, ya, dan itu 200 unit seluruhnya berapa? Ribuan yang direlokasi. Ada pun rumah yang dibangun di yang tidak direlokasi di tempat yang lama itu dibangun boleh oleh pemilik, boleh juga kalau tidak dibangun oleh pemerintah dengan dana yang ada. Nah, tetapi konstruksinya harus konstruksi yang tahan gempa karena ini masih wilayah-wilayah. Tetapi kalau yang direlokasi ini daerahnya aman ya, dari gempa.